Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Tribuners. Bagi bersama saya Fajar Nugrani, kontributor Tribun Jabar Kabupaten Cianjur. Kali ini saya sedang berada di Jalan Pangeran Hidayatullah, tepatnya di pertigaan ataupun persimpangan yang mau mengarah ke Lapang Perawatan Sari Cianjur. Di mana di sini banyak sekali jajanan ataupun cemilan makanan yang memang khas pada malam hari. Ini juga lumayan berpadatin di sini, mulai ada martabak rasa spesial, kopi manis, kopi asin, lalu ada roti bubur, ada taksub, lalu ada takoyaki, ada tahu pedas, nasi goreng, dan ada sosis bakar serta awuk. Awuk ini merupakan salah satu makanan tradisional Sunda. Kooperatif juga, jadi jika pemirsa Tribuners ataupun warga Cianjur dan sekitarnya yang lagi bingung mau nyemil apa saat beristirahat dan berada di rumah kehabisan stok makanan, terus pengen nyemil bisa langsung datang ke sini ke Jalan Pangeran Hidayatullah atau dekat di depan PMI Cianjur. Ini mulai dari makanan, minuman, tapi minuman juga bervariatif, ada dari mulai dari milkshake, kopi, hingga cappuccino dan sebagainya. Selain itu harganya juga di sini cukup terjangkau dan apa di sini masyarakat Cianjur hingga berbagai macam kalangan ini sedang berburu makanan untuk dibawa ke rumah sambil beristirahat, terbahan, nonton dan lain sebagainya. Jadi memang ini lokasi ini sejak dari dulu hampir sudah lama jadi pedagang malam ataupun pedagang khas jajanan malam ini berada di sini. Ada awuk, ada sosis bakar. Awuk ini merupakan salah satu awuk, yaitu campuran antara tepung beras dengan balutan gula aren ataupun gula merah, lalu ditaburi oleh parutan kelapa. Mantep banget pokoknya mah, ditambah masih hangat. Jadi pemirsa yang belum tahu awuk rasanya bisa langsung nyobain ke sini. Dan itu juga yang bagi yang suka pedas-pedas, ada tahu pedas yang cukup majelotot, harganya mulai Rp3.000 dan yang sudah jadinya. Baiklah, demikian laporan dari Tribuners Jabar Kabupaten Cianjur. Bagi yang lebih anggun, laporan.